Ayo kita cobain rasanya. Rasanya seperti terbang ke langit. Mas Kaela, ayo, katanya mau jalan-jalan. Kok tidur sih? Nah, sekarang ya? Iya, kok malah tidur sih? Ayo kita jalan-jalan. Kok tidur lagi sih? Soalnya aku baru mimpi makan es krim. Lah terus? Es krimnya belum habis. Terus emang kenapa? Jadi aku mau tidur lagi, ngelanjutin makan es krimnya lagi. Aduh, ya nggak gitu juga dong, Mas Kaelan. 2, 3, pergi ke bulan. Hey guys, aku mau jalan-jalan. Aku mau ganti baju dulu ya guys, biar gerak. Aku pilih baju dulu guys. Ganti baju. Sekarang kita berangkat. Ayo. Ayo. Nanti dulu. Teman-teman, karena masih pandemi, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker. Aku pakai masker dulu, guys. Nah, kira-kira mau pergi kemana ini Mas Kaelan sama Dek Yaya? Tonton terus videonya ya, teman-teman. Jadi ini cuma dekat rumah teman-teman. Cukup 5 menit sampai. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Yuk Mas Kaelan ambil minum dulu. Guys, kita ke sana ya, guys.
bagus banget, guys. Iya. Cukup dekat rumah aja, teman-teman. Karena baru pandemi, nggak boleh jauh-jauh dulu ya. Guys, ayo kita cobain rasanya. Rasanya seperti terbang ke langit. Jadi ini namanya soto bumbung, teman-teman. Sotonya dikemas di dalam bambu. Bambu. Di sana bisa kelihatan gunung dari kalian sini. Kalian bisa lihat enggak, guys? Itu jalan yang tadi kita lewatin. Jadi kita ada di atas. Kita ada di atas, teman-teman. Mama, di sawah itu anginnya besar banget, Pak. Apa? Dia pengen besar.